Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tarian ini pertama kali diciptakan pada abad ke-16 oleh Ratu Melinting II yang bergelar Pangeran Panembahan Mas. Awalnya tarian ini hanya dikenal di lingkungan kerajaan saja dan hanya ditampilkan pada acara adat di Kerajaan Melinting. Pada saat itu tarian ini hanya bisa dibawakan oleh para putra-putri Ratu Melinting. Namun seiring perkembangan zaman, tari Melinting mulai mengalami pengembangan dan penyempurnaan. Tarian yang awalnya ditarikan di lingkungan kerajaan ini menjadi tarian yang dapat ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu kehormatan, perayaan maupun acara budaya. Hadirin, inilah dia tarian Melinting. Selamat menyaksikan. Thank you.
keren, 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 keren.